tempat nongkrong baru di Surabaya. Ini loh cuy, rumah makan lagi yang rasa rumahan pasti jadi andalan di Surabaya. Anyway, congrats ya buat openingnya. Oh ya rek, rumah makan lagi ini cukup unik loh. Selain sistemnya yang self-service yang kita bebas pilih mau cemilan apa aja sebelum bayar ke kasir, menu yang disediakan juga banyak rek. Mulai dari cemilan seperti sate usus, pisang goreng, tahu isi, peyek udang, tempe mendoan lengkap dengan sambal dan petisnya. Tempat yang disediakan juga nyaman banget dan cukup luas. Ada area indoor dan outdoor. Untuk lokasinya ada di The Boulevard Jalan Pemuda samping Mall WTC Surabaya. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi cocok nih rek buat kalian yang ingin ngopi pagi gitu. Kali ini aku nyobain coffee milk butter, mango tea, dan aneka cemilannya rek. Dari semua cemilan yang aku pesan, suka banget sama sate usus dan tahu isinya. Selain size-nya yang gede, rasanya juga sedep pol. Dan satu lagi, aku pesan roti dan es potong kayak gini. Untuk harga, di sini affordable banget. Buat kalian yang suka nongki, yuklah gas.